Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulin. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan thayyiban wa ta'ala ma'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salli wa sallim ala bayyinil iman bi wajhi malika wa qul alayhi wa hina bi ma'rifatik wa minna shahada fi sabilik innaka liwal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, sekalian untuk barokahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memasuki hari yang ke-29. Tapi 29, 21 kan? Sesuai ya. Kita ini sesuai yang kuyoyo. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memasuki sebenarnya terakhir al-ashroh al-awahir, kita diajak oleh baginda Rasulullah untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Ini yang terbalik-balik ya. Kalau Muhammadiyah itu menggagas Islam yang berkemajuan. Nah, kalau kaum muslimin umumnya apa? 10 hari terakhir banyak kemajuan, softnya gitu. Sama-sama apa? Berkemajuan ya, sama-sama berkemajuan. Kecuali masjid kita ini, itu apa? Sama saja. Ya, oleh karena itulah mari kita kencangkan niat kita. Keluarganya mengencangkan ikat pinggangnya. Apa artinya mengencangkan ikat pinggangnya? Mengencangkan sarungnya artinya apa? Artinya apa? Supaya sarungnya tidak melorot. Kalau melorot maka terjadi sesuatu yang kita inginkan. Itu yang jadi masalahnya di situ. Kita fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di bulan Ramadan ini sangat banyak hal-hal yang istimewa ya, yang tidak Allah berikan kecuali di bulan Ramadan tersebut. Salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Yaitu apa? Syahrul Ramadan alladhi umzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran itu merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, sangat ajaib. Turunnya Quran untuk kita semuanya merupakan situasi yang sangat menakjubkan, ya, sangat ajaib, memukau ya, menjadi mukjizat. Ya. Saking banyaknya mukjizat jadi mukjizat, ya. Mukjizat itu bentuk jamak dari mukjizat. Ya, melemahkan siapapun yang ingin mematahkan argumennya. Ya. Kabar terbaru yang saya rekam, ya, terbaru menurut saya itu adalah salah seorang aktivis ultra
ultra apa namanya, ultra kanan apa namanya itu, partai di Belanda itu rencananya menulis sebuah buku yang isinya memojokkan Islam ya. Maka cara pertama dia apa? Mempelajari Al-Quran. Dia ingin tahu celah-celahnya, sisi negatifnya, sisi buruknya, nanti akan disebar ke seluruh dunia. Itu juga ditambah dengan apa? Dengan dia ini kecewa dengan seniornya, sesama di partai apa? Di Belanda itu partai sayap kanan apa namanya. Karena apa? Dia sudah keluar-keluar apa menghina Islam itu, ujung-ujungnya malah masuk Islam. Aduh, ini malah mengecewakan anak buahnya. Akhirnya anak buahnya ingin melanjutkan perjuangan seniornya, ingin apa membuat manusia supaya takut dengan Islam. Setelah berapa tahun gitu, ujungnya apa? Masuk Islam juga. Berdoa itu. Itu kan luar biasa ya. Niatnya awalnya itu ingin memperburuk citra Islam, malah ujungnya apa? Masuk. Itu mukjizatnya. Orang yang berpikir objektif tadi adalah hal yang sangat ajaib ya, sangat unik ya. Karena antara niat sama yang terjadi itu kebalikannya. Dan itu bahaya sekali. Sangat banyak yang seperti itu. Maka kadang kita ini kurang bisa menilainya sebagai hal yang menakjubkan. Di surah Al-Qadr juga Allah berikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Al-Qur'an turun di satu malam, malamnya menjadi mulia. Al-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Quran dalam malam yang penuh barokah. Turunnya Quran menjadikan malam itu penuh dengan barokah. Maknanya apa? Pelajaran buat kita semuanya. Siapa yang menerima, yang membuka hatinya, pintu hatinya, melapangkan dadanya untuk Al-Quran, insya Allah hidupnya akan penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Itu yang harus jadi pelajaran penting kita di situ. Jangan sampai kaum muslimin langkah salah langkah, ingin mulia, ingin barokah, malah menjauh dari Al-Qur'an. Jangan sampai. Ya. Nah, saya sebutkan contohnya adalah apa yang menakjubkan dari Al-Qur'an itu. Ini contohnya. Saya sebut contohnya. Silakan dibuka surah An-Nur ayat yang ke-16. Surah An-Nur ayat yang ke-16 silakan dibuka bagi yang membawa Al-Qur'an. Buka surah 24 ayat ke-16. Nah, ini kisahnya menurut yang saya rasakan sangat menakjubkan, sangat memukau. Ya, kisahnya terjadinya saat yang namanya hadisul ifki, itu saat yang namanya berita bohong yang menimpa ibu Aisyah di kobra ini artinya apa? Ya, di siarkan sangat luas ya, dibesar-besarkan ya. Kubro, dari bahasa Arab kubro ini, kobra ini. Kobra ini beritanya dibesar-besarkan ya, bahwa ibu Daisa kampangannya dituduh selingkuh dengan sahabat Nabi ketika tertinggal dalam rombongan. Nah, ini ada satu rumah, ini diabadikan oleh Imam Al-Wahidi. Beliau ini adalah pakar tafsir, khususnya asbabun nuzul. Ada dua nama di dunia Islam yang sangat pakar dalam asbabun nuzul itu, yang satu Imam As-Suyuti, satunya Imam Al-Wahidi. Ini yang tulis kitab asbabun nuzul, sama ini asbabun nuzul.
Nah, dari Bunda Aisyah sendiri radhiyallahu anha. Apa itu? Pertama, istrinya yang tanya ke suaminya, alam tasma bima yatahaddatsun nas, wahai suamiku, apa kamu belum dengar apa yang dibicarakan banyak orang di luar? Wis kubro lho Mas, mosok gak kru. Maka suaminya tanya kali, wa ma yatahaddatsun, emang ada berita apa? Ada berita apa heboh gitu? Maka istrinya kemudian menjelaskan berita itu biqauli ahli ifki, yaitu menurut versinya sang pembawa berita, penyebar berita bohong. Maksudnya ditelan mentah-mentah isunya itu, fitnah itu ditelan mentah-mentah oleh istrinya. Maka suaminya langsung marah, langsung mengingatkan apa yang disampaikan suaminya, ini kata-kata ini. Ma yakunu lana an natakallama bihada, subhanaka hadha buhtanun azim. Bahasa gambarnya kita ini, apa kewenangan kita, apa otoritas kita ngomong-ngomongkan masalah seperti itu? Kita ini siapa kok ngomong seperti itu? Lancang ngomong seperti itu, emang kita ini siapa? Maksudnya engkau ya Allah, ini adalah buhtanun azim, ini adalah berita kedustaan yang sangat besar. Setelah sahabat Nabi ini ngomong seperti itu, turunlah ayat yang ke-16 surah An-Nur. Apa isi ayatnya? Walaula id sami'tumuhu qultum. Dan mengapa tidak ketika kalian mendengar berita bohong itu, kultum, kalian mengatakan. Apa kata-katanya? Ma yakunu lana an natakallama bihada, subhanaka hada buhtanun adzim. Coba jangan pikir ini. Apa bedanya dengan yang disampaikan sahabat Nabi ini? Setelah kultum, ma yakunu lana an natakallama bihada, subhanaka hada buhtanun adzim. Sama persis. Kata-katanya persis sama antara yang disampaikan, diucapkan oleh suaminya ini dengan yang ada dalam ayat 16 ini, persis sama, tidak ada bedanya. Siapakah sahabat Nabi itu? Yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu beserta istrinya. Di mana ajaibnya? Ajaib pertama adalah kata-kata sahabat Nabi itu menjadi sebab turunnya ayat. Nah, sekarang kita tanya, Al-Quran itu adanya mulai kapan? Kalian tahu, Quran itu adanya mulai kapan? Adanya Al-Quran yang 30 juz itu adanya mulai kapan? Apakah misalnya ada peristiwa tadi, ada Abu Ayyub ngomong begitu, kemudian baru ada ayat itu untuk disampaikan? Atau bagaimana? Al-Quran itu Ibu sekarang, itu sifatnya azali. Azali itu maksudnya yang gak tahu kapan adanya, sudah sebelum manusia adanya sudah ada, 30 juz sudah ada. Makanya Ali Tafsir menyampaikan apa yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah dari 85 dari surah Ramadan tadi, kemudian Al-Qadr ayat 1, Al-Qur'an ayat 3 itu maksudnya apa? Kok turunnya di satu malam itu? Semalam itu bagaimana? Sementara apa? Nabi terima berapa lama, Bu? Nabi terima Qur'an 23 tahun. Atau puisinya gimana? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu bahasa puitisnya. 23 tahun. Tetapi di ayat 3 ayat tadi kita sebutkan, ternyata apa? Di suatu malam. Itu maksudnya. Bahasa menjelaskan, yaitu turunnya Quran min lauhil mahfud, dari lauh mahfud, ila sama'id dunia, sampai ke langit dunia, itu di Baitul Izzah namanya, itu adalah dalam satu malam itu 30 juz sekaligus. Jadi sudah ada Quran, sudah ada Quran, sudah ada, diturunkan aja dari lauh mahfud ke atap atau langitnya dunia. Nah, baru dari langit dunia kepada Rasulullah itu
Kalau dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah sama tunya itu jumlatan wahidatan, itu turun sekaligus 30 juz. Sudah ada itu. Baru dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu diturunkan munajjaman, jadi secara berangsur-angsur. Yaitu berapa dari 23 tahun. Berarti artinya kan sudah ada ayatnya. Kok bisa itu ya? Kok bisa? Ini di Loh Mahfud sudah ada. Ini ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Ansari itu ngomong sesuatu yang isinya itu persis sama dengan Al-Quran. Maksud itu kita bilang tidak ajaib, kan sangat ajaib, ya, super ajaib, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Dan ini banyak, misalnya ini yang kayak gini banyak, bukan cuma ayat ini saja. Hampir semua peristiwa yang Nabi alami itu sepertinya seperti ayatnya baru dibuat oleh Allah, kasarnya begitulah. Padahal itu sudah ada, sudah jutaan tahun sebelumnya. Maksudnya enggak ada batas waktu karena sifatnya azali, sudah ada. Kalau bahasa Malaysia sudah semula jadi. Sudah enggak tahu bagaimana sudah adanya sudah seperti itu. Nah, karena itulah Bapak sekalian, kita harus memancangkan sangat kuat betapa Quran itu sangat menakjubkan, sangat ajaib, sangat mengagumkan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tumbuh rasa cinta, supaya kita semakin mencintai Al-Quran, semakin rindu Al-Quran. Perlakukanlah, karena Quran itu sangat istimewa, maka perlakukan Quran dengan istimewa. Diperhatikan melebihi daripada yang lain. Ya. Karena apa? Karena Nabi itu sudah meramalkan satu ketika, suatu saat nanti itu umatnya jadi kayak begini. Al-Furqan ayat yang ke-30. Qala Rasulu ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana majhura. Dan Rasulullah berkata sambil mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi sungguh kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana, telah menjadikan Quran ini sebagai mahjura. Apa mahjura? Mahjura ya. Inna qaumi taruku hadzal Qur'ana wa hajaru. Ya Allah, sungguh kaumku telah meninggalkan Quran ini dan menjauhinya. Ini kekhawatiran Nabi. Ya. Contohnya apa? Contohnya banyak yang enggak peduli, tidak merasa beban dirinya tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Itu satu, itu grade yang pertama. Grade yang kedua apa? Bisa membaca Al-Qur'an tapi tidak pernah membacanya. Ditanya, bisa membaca Al-Qur'an? Oh, saya pakar. Saya pernah juara MTQ. Tingkat apa? Tingkat satu rumah saya sendiri. Terus dibaca enggak? Enggak pernah. Gitu. Ini kan tragis, tragis. Jadi apa kesannya? Quran itu tidak ada istimewanya. Dikira Quran itu hadir untuk membebani, untuk menyulitkan hidupnya manusia, sehingga akhirnya dijauhi, dibenci, dijauhi, ya, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka. Ini yang diingatkan di dalam surat Thaha ayat yang pertama, yang kedua ini. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidakkah kami turunkan Quran itu kepada wahai Muhammad lintas untuk bikin kamu itu menjadi mengalami kesulitan, menjadi masalah, menjadi memperberat, menjadi menderita, enggak ada begitu. Ya, bahkan kebalikannya gitu. Apa kebalikannya ini enggak saya tulis di sini. Misalnya ada ayat ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Surah Anbiya ya, di halaman pertama yang baris paling bawah itu. Yaitu apa? Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu yang di dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu. Bikin kami itu mulia, terhormat, ya, agung, luhur dengan kamu itu mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kan aneh, kaum muslimin, kaum muslim, tapi malah tidak berdekatan dengan Al-Quran.
Dan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini mengintensifkan kedekatannya dengan Al-Quran. Itu apa? Dibersamai dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadisnya muttafaq alaih. Itu apa? Wa kana Jibrilu yaqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril itu menjumpai Nabi Muhammad SAW itu di setiap malam dari bulan Ramadan. Ngapain? Fayudarisuhu Al-Quran. Yaitu untuk mengajar Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Karena itulah mengapa tradisi kaum muslimin itu kalau bulan Ramadan, khususnya di malam hari, itu sudah menjadi tradisi budaya bagus. Itu apa? Semuanya menjadi berlomba-lomba membaca kecuali di zaman sekarang ini, ya berlomba-lomba apa membuka status di HP-nya, ini buka-buka medsos, ya buka-buka YouTube, ya. Akhirnya nggak kepegang, nggak kebuka juga musafnya. Ya. Allahumma bi nabi mintali. Allahumma shalli ala Muhammad. Turun HP. Nah, jadi ini adalah kedudukan Al-Quran yang perlu kita pahami, kita hadirkan rasa cinta kita kepada Al-Quran supaya kemudian nyambung ya antara untuk apa sih Al-Quran diturunkan, betapa menakjubkannya, betapa ajaibnya, ya betapa mengagumkannya Al-Quran itu. Bagaimana supaya kita ini semakin hari semakin dekat dengan setidaknya kita bacanya dalam hadis ini ya, hadis riwayat Muslim ya, Sahih Muslim. Ini yang sudah sangat masyhur di kita semuanya. Wa majtama qauman fi baitin min buyutillah, dan di dalam berkumpul satu kaum di sebuah rumah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kumpulnya itu dalam rangka apa? Yatsluna kitaballah, membaca kitab Allah. Wa yatata rasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu di antara mereka. Maka Allah akan berikan empat hal kalau mau begitu. Jadi masjid, di masjid ada kajian Al-Quran itu yang paling sore, yang paling apa namanya langsung mengamalkan hadis ini. Itu ada kajian tafsir, isinya dibahas Quran aja. Karena apa? Kalau kita mengkaji begitu di masjid, maka akan diberikan oleh empat hal. Yang pertama, nazarat alaihimus sakinah. Itu apa? Turun ketenangan, ketentraman di majelis tersebut. Saking tenangnya sampai apa? Keturun kaki. Saking tenangnya. Benar enggak? Itu bukti kalau sakinah, mawaddah wa malaikat Arab yang maliman, jadi sakinah mawaddah wa rahmah. Yang kedua apa? Ghasyatumur rahmah. Ini rahmah dapat. Sakinah rahmah. Itu karena apa? Menegakkan majelis Quran di masjid. Di sini siapa ya? Yang memegang sama tafsir. Tenang itu. Itu mahal, itu majelisnya sangat mahal. Karena langsung menjalankan, mempraktekkan hadis ini. Hadis muttafaq alaih. Nah, yang ketiga, hafatul malaikat. Malaikat meliputi majelis itu. Yang tadi kita ngaji, walaupun tidak semua Quran, tapi kan kita ngaji ada 3-4 ayat yang kita kutip itu. Maka malaikat meliputi kita semuanya saat ini. Yang lebih istimewa lagi apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah SWT menyebut-nyebut yang hadir ya, itu di mana? Fi man indahu, di sisi para malaikatnya, sebut-sebut namanya. Tapi jadi enggak usah pakai keplek, enggak usah pakai keplek Pak. Hadir bawa name tag biar ketahuan nanti. Itu Allah sudah Maha tahu, enggak usah begitu. Tidak tahu sendiri siapa yang hadir akan dicatat oleh Allah SWT. Itu kan istimewa.
Nah, ini kita enggak usah apa inisiatif sendiri, tinggal hadir di majelis tersebut itu sudah mendapatkan 4 fadilah seperti itu. Nah, makanya disemarakkan kajian-kajian disemarakkan. Apa di antara bentuk keutamaan dari Quran yang lainnya? Ini ada dalam Muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim. Apa itu? Nabi sabdakan al-ayatani min akhiri surat al-Baqarah. Ada dua ayat di akhir surat al-Baqarah. Man qara'a bihima, siapa yang membaca keduanya, min lailatin, di satu malam, kafatahu, niscaya sebab dua ayat yang dibaca itu Allah akan mencukupinya. Kafatahu, mencukupinya. Maksudnya apa penjelasannya? Kafatahu ay hafidotahu, kedua ayat akan menjaga orang yang bacanya. Dari apa? Minasyari, dari kejahatan, dari keburukan. Itu yang pertama. Wa waqatahu minal makruhi, dan Allah akan melindungi dengan sebab membaca dua ayat itu pada orang tersebut minal makruhi, dari sesuatu yang tidak disukainya. Nah, itu. Apa itu dua ayat terakhir itu apa? Dari apa? Mulai apa? Dua yang terakhir apa? Korang apa? Mulainya apa? Masyaallah. Apa? Ya, amanah. Yuk kita baca bareng-bareng. Bendang ngantuk. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dibaca tiap malam, maka kafatahu ya minasyari wa minal makruh, akan menjaga kita dari keburukan dan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Gitu. Lah kok iso? Enggak usah begitu. Masa iso? Jangan begitu. Quran itu apa? Sangat menakjubkan, sangat ajaib. Sangat ajaib. Contoh ajaibnya yang berikutnya apa? Nabi sabdakan ini ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Muttafaq alaih. Itu apa? Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barur. Orang yang mahir dalam Al-Quran, maksudnya ya lancar bacanya gitu ya, pakai tajwid, ya, tahsin, tartil gitu ya, maka akan dibersamai oleh malaikat yang mulia lagi baik. Jadi malaikat yang lagi baik itu akan membersamai orang seperti itu. Bagi siapa? Al-mahiru bil Quran. Walladhi yaqra'ul Quran, adapun orang yang membaca Al-Quran, wa huwa wa yatata'ta'u fi. Kemudian dia itu membacanya itu terbata-bata. Ya, terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia itu mengalami kesulitan untuk membacanya. Apa yang Allah siapkan?
lahu apa ini? Ajron. Baginya berapa? Dua pahala. Ini pada apa, Bang? Bacanya apa? Terbata-batan. Enggak pakai semen, enggak pakai maknanya batanya, terbata-bata, ya. Enggak ada luluhnya, Mas, hanya terbata-bata. Ya, kemudian apa? Wa huwa 'alai syamin. Jadi sulit sekali bacanya. Ya. Wangil. Itu saja dapat berapa? Dua pahala. Gitu. Makanya tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak membaca Al-Qur'an. Ini tidak masalah dengan terbata-bata. Yang penting jangan diniatkan supaya tetap terbata-bata. Dan apa jangan terbata-bata? Biar dapat dua pahala. Kualik. Maksudnya kalau bisa apa? Al-Mahir bil Qur'an. Kalau bisa apa? Ya lancar. Gitu. Jadi yang lancar, alhamdulillah. Tidak lancar tetap dapat dua pahala. Karena apa itu Al-Qur'an itu penuh dengan berkah. Fadilahnya itu tanpa batas, ya. Makanya siapapun kita jangan punya alasan, misalnya apa? Anu, saya sudah tua. Emang umurnya berapa? Tua berapa? Umur saya 30. Tua. Nah, saya ceritakan itu di waktu saya belajar di Mekah. Saya diceritain sama drivernya yang ngantar kami dari kampus ke Masjidil Haram tiap asar diantar untuk asar jamaah, nanti dijemput lagi isya, habis isya itu tiap hari begitu. Alhamdulillah diberikan kemudian dimanjakan begitu dulu itu. Jadi belajar dari pagi sampai zuhur, kemudian habis zuhur istirahat, nanti menjelang asar siap-siap dijemput untuk ke Masjidil Haram dari Aziziyah, ya. Nanti habis sisa dijemput. Jadi dapat 3 salat jamaah di Masjidil Haram selama kurang lebih 1,5 bulan. Nah, itu cerita ini drivernya. Ada seorang yang usianya itu 80 tahun, seorang kakek usia 80 tahun. Ada apa? 80 tahun sama? Yang sudah 80 tahun sama? Anda, kaya anda, man. Jadi kan pintar macam ni. Oh, hampir berarti. Apa kurang dua tahun, ya, 78. Itu datang ke seorang saya. Ya, gimana? Saya mau tobat. Duh, mau tobat. Dan usianya berapa? 80 tahun, masya Allah. 80 tahun mau tobat. Alhamdulillah. Tiba-tiba nggak tobat, kalau mendingan lumayan. Terus ditanya, nah, terus maunya gimana, ngomong tobat, ngomong itu maksudnya apa? Begini, saya itu tobat, saya itu mau saya niati, saya betul-betul ingin tobat yang sungguhan, dan saya ingin membuktikan tobat saya itu sungguhan itu apa? Dengan saya ingin hafal Quran. Tambah kaget lagi itu kan? Sayanya itu, ya, umur 80 tahun pengen hafal Quran. Terus ditanya, dia sudah apa berapa juz? Ya belum apa sama sekali. Lah kok gitu lah. Jadi kan bisa baca Quran? Enggak bisa. Jadi 80 tahun di tanah Arab, ya, pengen hafal Quran dan kenapa tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini saya nyari muter otak nih gimana caranya nih. Ini kayaknya kakek ini kayaknya serius banget pengen tobat tapi kok pengennya kok aneh-aneh begitu. Pengen hafal Quran usia 80 tahun. Akhirnya dapat jurusnya itu, misalnya. Yaitu apa? Dibelikan kaset tape recorder. Ini cerita tahun 90-an, cerita tahun 90-an ini. Arek-arek ciri-ciri orang ngerti apa kaset tape recorder itu kayak apa, ya. Lanjut dengan enggak ngerti itu berarti pura-pura nom, berarti pura-pura masih milenial. Gaya opposite recorder, wah gaya itu 53-06 ini. Kalau yang usia saya ke atas mesti nyambung apa itu maksudnya kaset tape recorder, ya. Itu kan saya tahun 2007 saja masih ada yang jual itu di pasar Seng itu, di apa namanya
di Masjidil Haram itu masih ada yang jual. Jadi nanti satu koper itu isinya 30 kaset, satu jus satu kaset kan itu kan. Nah, oleh sayanya itu disuruh, dah kalau gitu karena nggak bisa baca Quran, pengen apa? Ini tolong di setel satu-satu, satu diulang-ulang, setel ulang, setel ulang. Akhirnya diikuti itu. Dia perhatikan betul nasihat dari sayanya itu, akhirnya betul bisa. Kaset pertama dia bisa hafal, juz satu hafal. Terus itu sampai kota rumah itu dia bisa hafal 30 juz. Hanya dengan modal apa? Mendengarkan. Dia tetap gak bisa menyakurkan. Dia hanya mudahnya apa? Mendengarkan. Usianya berapa? 80 tahun. Jadi usianya berapa? Aku bilang, wah, us ketua yang anak orang disini tau. Us ngangel, aku gak iso gitu ya. Saya berupa itu angel yang melungker-lungker, gak ngerti ya us. Aku gak iso bilang ain, bisanya sahabat Ali, sahabat Ngali. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Oh, enggak masalah kalau bisanya begitu. Maksudnya dari Jogja itu. Ini dari Jogja ada. Dari Jogja itu enggak bisa bilang ain. Nah. Ya gitu. Enggak masalah karena apa tadi apa? Ini masih belum saya kaitkan. Apa lahu? Lahu apa ini? Ajrun. Baginya dua pahala. Enggak masalah. Baik, jadi gak yang sekarang belum bisa baca Quran, ini momentum Ramadan, nyari barokahnya Ramadan, mulailah jadi gak belajar membaca Quran, gak ada masalah. Walaupun sudah usia 80, gak ada masalah. Bukan halangan. Yaitu talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi. Yaitu talabul ilmu dari buayan sampai ke liang. Saya kalau ingat hadis itu saya ingat kalau di Bali murid-murid TK itu tanya maksudnya kenapa untuk ilmu apa dari buayan? Ya, maksudnya apa? Kok enggak Pak Wayan atau Bu Madi? Buayan. Nah, maksudnya buayan dikira buayan namanya orang buayan Pak Wayan. Bumadi, Bunyoman ya. Ya, kan gitu. Tutulah ilmu sejak dari buayan sampai kalian ya, karena pergaulannya dengan mungkin sebelahnya ada toko yang menyatukan namanya buayan mungkin jadi ya. Bingung ya. Jadi sampai liang lahat itu baru berhenti belajar. Tidak ada alasan. Kaum muslimin tidak ada batasan usia untuk belajar. Tidak ada batasan. Jadi berapa usia pun jangan menjadi penghalang. Itu ya. Apa manfaatnya yang lain dari kita baca Quran? Yaitu apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Quran itu nanti di hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Jadi kayak gitu. Jadi Quran jadi makhluk. Nanti yang kita baca ini, ayat kita baca itu akan jadi makhluk. Makhluk nanti yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ayo kita baca bersama-sama. Iqra'ul Quran. Ulangi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Lagi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran karena sesungguhnya Quran itu nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Nah, itu memberi syafaat. Orang yang enggak butuh syafaat adalah orang yang over confidence ya. Orang yang enggak butuh syafaat adalah orang yang over confidence, terlalu percaya diri bahwa amalnya itu
semata-mata dirinya sendiri itu bisa masuk surga. Padahal Nabi sendiri mengatakan tak ada satupun umatku ini yang masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat Nabi tanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya juga tidak bebas surga karena apa? Amalku. Tapi karena apa? Yaitu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu usah rahmatnya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Nah, karena itulah kita jangan meremehkannya begini-begini. Ya, kan banyak motivasi yang bisa kita bangun kenapa kita pengin baca Quran itu. Ya, karena seperti itu. Nah, ini sekarang PR nih, PR kepada seluruh yang hadir di sini. Ini hadisnya Sahih Muslim. Saya tambah, mohon maaf satu lagi. Yaitu apa? Nabi sabdakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti apa? Kuburan. Karena apa? Inna syaitana yanfiru minal bait. Karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surah Al-Baqarah. Ini hadis ini apa? Sahih Muslim. Ini PR untuk kita semuanya. Bagi jenengan yang sudah punya rumah yang belum pernah dibacakan Al-Baqarah sama sekali, maka sempatkan untuk baca surah Al-Baqarah. Yang afdal apa? Mualah. Yang afdal itu mualah. Mualah maksudnya ya sekaligus. Jangan dicicil. Hari ini satu lembar ya, besok satu lembar. Ya boleh, tapi itu ya kayak gak niat apa? Kayak gak niat. Ya, bisa sekaligus. Nasinya berapa? Itu misalnya dari habis subuh nanti ini sampai duhur selesai Al-Baqarah. Nah, itu tujuannya apa? Supaya apa? Inna syaitana yanfir minal bait, supaya lari setan dari rumah kita. Kira-kira apa hubungannya? Manfaatnya apa sih? Ya banyak. Kalau setan lari dari rumah kita, artinya apa? Kemungkinan kita digoda oleh setan itu semakin kecil. Rumah jadi apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Nah, makanya bagi yang belum ya tolong. Tapi jangan bilang gini, manusia saya belum bisa baca Quran, baca Al-Baqarah. Enggak kenapa? Belum punya rumah saya. Kok mau alasan ini? Ya maksudnya enggak harus status ini butuh SM nggak sih? Nggak gitu maksudnya. Ini maksudnya ditempati, bukan harus ini harus SM apa AJB, boleh nggak AJB, boleh SM. Kalau belum petok D apa? Aduh, kita apa kemana-mana mikirnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu menempati, mau gubuk ya, mau kasarannya itu di bawah jembatan, kolong jembatan. Ya di mana kita tempat kita tinggalnya, di situ kita bacakan surah Al-Baqarah. Gitu. Gimana kalau sudah pernah? Boleh enggak dibaca? Ya bagus, ya ulang lagi. Misalnya dulu bacanya kroyokan. Pernah saat kita datangkan 10 orang. Dan kenapa? Biar cepat bacanya. Tiga halaman, tiga lembar ini si fulan sampai habis. Terus berapa lama? 5 menit selesai. Ya, boleh, ya boleh, tapi afdolnya apa? Sendiri yang jadikan sendiri. Khususnya paling berkepentingan sama ya sohibul bait yang punya rumah. Tuh. Mudah-mudahan turun sakinah, mawaddah, warahmah. Ini masih banyak, masih ada 35 hadis lagi. Ya.
ada 40 baru 5 hadis yang kita bahasanya kita selesaikan sampai maghrib misalnya. Ya saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Monggo. Nggih. Iya. Sampai selesai. Dua hampir 3 juz, 2,5 juz. Ya, afdolnya sekaligus. Afdolnya sekaligus. Nah, saya titip satu lagi karena nyata itu saya titip satu hadis lagi. Nah, ini. Sekarang saya sambung satu lagi. Ini hadis ini ada dalam Sunan Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Apa itu? Nabi sabdakan, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran itu dalam sebulan. Baca Al-Quran dalam sebulan. Berarti apa maksudnya? Ini Nabi itu berharap kaum muslimin itu bisa membaca Quran dalam sebulan. Maksudnya apa? Berarti apa? Satu bulan sudah khatam. Satu bulan berapa hari, Bu? 30 hari. Berarti karena Quran itu 30 juz, berarti rata-rata satu hari berapa? Satu juz. Itulah himbauan Nabi. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran dalam sebulan. Lo dibaca bareng-bareng. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Ayo. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Lagi. Lagi. Ya, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran dalam sebulan. Itu standarnya begitu. Nah, saya sampaikan standar maksudnya ya yang umum dikatakan mahir tadi, dikatakan lancar itu berapa? Satu juz berapa lama? Satu juz berapa lama? Kurang lebih 30 menit. Itu namanya mahir lancar itu kalau bisa kurang lebih berapa? 30 menit selesai satu juz itu namanya lancar. Ada juga yang bisa 25 menit, 20 menit, ada 15 menit ada juga. Tapi ya disebut lancar kurang 30 menit. Itu tartil ya, itu jangan dilakukan. Kalau lagunya meliuk dia itu A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kira-kira ya 3 jam lagi. Satu juz 3 jam. Maksudnya ya tartil saja, tartil. Yang penting panjang pendek, maksudnya huruf dipenuhi standar gitu. Insya Allah 30 menit sudah cukup. Nah, pokoknya kalau jenazah ditanya Al-Baqarah itu kan hampir 3 juz, 2,5 juz lah gitu. Berarti ya kalau sudah lancar nih kira-kira 1,5 jam itu sudah cukup. Nah, kalau waduh lah pulang ini cik rodak gadul ya bisa dilimpahkan ke kalau suaminya begitu berarti istrinya. Siapa istrinya apa? Aku luwih teman meneh. Nah, berarti sama anaknya. Gitu kan? Anaknya tambah teman ya butuh nih. Tapi kalau bisa itu apa? Kalau bisa adalah sekaligus tadi. Itu satu orang saja. Yang paling afdal itu yang sahibul hajat, sahibul bait, memang yang punya kepentingan. Ngerti lagi? Misalkan sekaligus. Kalau satu jam itu sudah pelan, satu jam berarti dia butuh kurang lebih 3 jam. Berarti kalau dia mulai jam 7, jam 10 sudah selesai. Sudah ngelak. Sponsor-sponsor pengen nggak ngelak ya dan minum sana dan buka duluan sana kalau mau ya. Gitu ya saya kira ya mohon bisa diamalkan ya dijalankan ya, demi kebaikan kita semuanya. Ini masih banyak nih, masih banyak hadis yang bisa kita baca untuk bab tentang Al-Quran ini. Kemudian manfaat kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun min Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.